Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel healing.com. Kabar terbaru datang dari aplikasi Facebook yang telah merilis aplikasi gaming. Jadi sebelumnya aplikasi gaming ini hanya bisa diakses lewat aplikasi reguler versi desktopnya. Kali ini Facebook telah memisahkan antara Facebook reguler dan Facebook gaming. Facebook Gaming ini rilis pada tanggal 15 April tahun ini dan telah tersedia di Google Play Store. Teman-teman bisa langsung mendownloadnya di sana dan mencoba mengeksplor aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali game yang teman-teman bisa ikuti dan berlangganan dengan para kreator gaming. Saya sudah mendownloadnya dan mencoba melakukan siaran langsung dan hasilnya cukup lumayanlah. Dan di dalam aplikasi ini kita bisa membuat grup dan mengundang teman kita untuk melakukan live stream. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan akses kamera depan kita untuk melakukan live stream. Jadi pada saat kita live, kamera yang di depan bisa kita fungsikan untuk menyorot wajah kita pada saat kita bermain. Selain itu, di dalam aplikasi ini bisa dimunculkan semua gamers yang lagi live. Dan di sana terdapat banyak sekali gamers yang lagi live. Setelah kita masuk di aplikasi ini, halaman game yang pernah kita ikuti akan muncul secara otomatis di sini. Dan aplikasi game yang telah kita pasang di handphone kita otomatis akan terbaca di aplikasi ini. Oke, saya tidak perlu berlama-lama, nanti teman-teman sendiri yang mengeksplorasi lebih jauh penasaran dengan aplikasi ini, berikut cuplikannya. Jangan sampai dilewatkan, klik tombol subscribe yang di bawah, aktifkan tanda loncengnya, oke? Untuk mendownloadnya silakan masuk ke Play Store. Ketikkan kata kunci Facebook Gaming. Setelah diinstal langsung dibuka. Pilih akun yang akan dipakai untuk menggunakan Facebook Gaming ini. Oke, sekarang kita sudah masuk. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Di atasnya ada menu siaran langsung, ada klip dan klip video para streamer. Kemudian di sini mengikuti adalah halaman yang teman-teman sudah ikuti. Wah, tampilannya cukup. Di sini ada pesan. Teman-teman ingin melakukan streaming game, bisa tekan tombol yang ini. Bisa juga tekan tombol yang ini. Ini bisa. Dan ini bisa. Jadi sebelum ingin melakukan streaming game, teman-teman wajib mendownload aplikasi game yang akan dimainkan. Contohnya kali ini saya telah mendownload game COC. Di sini akan terbaca otomatis game yang telah didownload tadi. Untuk menambah game, teman-teman tinggal klik sekarang kita coba siaran langsung. Oke, kita live. Oke, sekarang kita sudah masuk. Sekarang kita sudah masuk, teman-teman. Apakah memang kita benar-benar live di Facebook? Ya, ternyata. Sekarang kita coba live ya. Kamera audio dan keseluruhan layar termasuk notifikasi dan peringatan
hanya akan terlihat saat Anda sedang melakukan secara langsung. Video tersebut akan diberikan di kronologi saat Anda mengakhiri salam. Sekarang kita aktifkan kameranya. Oke, izinkan. Oke, kamera sudah muncul. Sekarang kita siaran langsung. Mic-nya juga, mic-nya sudah oke. Sekarang kita siaran langsung. Mulai sekarang. Hal itu muncul di menurut saya.